Selamat sore pemirsa, inilah headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian mulai bersiaga dalam persiapan jelang pembatasan sosial berskala besar di Kota Bandung yang akan berlaku dini hari nanti. Untuk informasi selengkapnya telah ada Andromeda di Bandung, Jawa Barat. Andromeda, bagaimana kondisi di Ring 1 Kota Bandung jelang PSBB dini hari nanti? Ya Rara dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pembatasan sosial berskala besar di Bandung Raya, salah satunya di Kota Bandung sendiri, akan mulai berlaku dini hari nanti pada pukul 00. Dan di Ring 1 di Kota Bandung sendiri setidaknya yaitu meliputi Jalan Asia Afrika dan juga Merdeka dan juga Jalan Dago, dan Ring 1 sendiri merupakan salah satu daerah mungkin yang rawan terhadap penyebaran COVID-19. Dan tadi juga kami sempat memantau memang untuk setiap harinya di Jalan Asia Afrika Kota Bandung ini sudah mulai dilakukan pembatasan begitu pada jam-jam tertentu. Dan tadi pada sore hari juga jalan menuju Asia Afrika, tepatnya dari daerah Dago dan juga di untuk menuju ke Braga juga ditutup. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kanit Lantas Sumur Bandung, yaitu Ibda Sony. Selamat malam Pak, Pak kalau boleh tahu nih Pak, terkait dengan pembatasan sosial berskala besar yang akan diberlakukan nanti pada saat pukul 00 sendiri, kalau itu persiapan apa saja sih Pak yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Pak? Baik Mas, saya akan mempersiapkan untuk penyelenggaraan PSBB. Yang pertama, jalan untuk wilayah Kota Bandung, terutama di Braga Naripan sampai Banci ABC Mas. Oke, Pak, terkait dengan penutupan jalan, Pak, selain itu juga mungkin nantinya ketika ada warga yang melintasi ini, Pak, akan seperti apa sih, Pak? Sementara kalau memang warga bertanya, memang kita mengantisipasi supaya clear dulu, Pak. Please, jangan ada warga masuk guna untuk menertibkan kelancaran demi adanya COVID-19 ini, Pak. Baik, Pak, kalau misalnya nantinya ketika masih ada masyarakat yang beraktivitas di Ring 1 ini, pihak kepolisian akan melakukan seperti apa sih, Pak? Apakah ada penilangan atau mungkin ada seperti apa sih, Pak? Sementara dari pihak kepolisian, paling kita untuk ada peneguran selama konflik ini, kita tidak ada penilangan atau sementara peneguran saja. Oh, baik. Berarti hanya peneguran saja bagi yang masuk ke Ring 1 sendiri? Ring 1. Baik. Pak Sony, kalau boleh tahu nih Pak, untuk wilayah di Ring 1 ini seberapa istilahnya zona merah kan Pak, termasuk dari Ring 1 ini. Seperti apa sih Pak mungkin langkah-langkah selanjutnya nanti akan PSBB, mungkin akan ada berapa personil yang diterjunkan Pak? Betul. Baik Mas, saya akan menjelaskan untuk personil yang turun itu berjumlah 4 orang anggota kepolisian didampingi dengan anggota Disub, jumlahnya seluruhnya 8 orang Mas untuk penutupan jalur ini. Baik, berarti nantinya akan ada 4 orang dan juga 4 orang dari gabungan mungkin dari polisi dan juga Disub, Pak. Ya. Terakhir Pak, mungkin harapan dari pihak kepolisian dan juga dari Bapak sendiri itu terkait dengan penyebaran COVID-19 ini untuk di Ring 1 Kota Bandung, khususnya di Jalan Asia Afrika, seperti apa sih Pak? Untuk di Asia Afrika ini, sementara COVID-19 ini supaya warga Kota Bandung atau imbauan ya, tetap dulu sementara tinggal di rumah atau stay at home ya Mas. Terima kasih Pak Ibda Sony, berarti ya, untuk tetap berada di dalam rumah dan ya, tidak kemana-mana begitu. Dan demikian Rara dan juga pemirsa, terkait dengan penyebaran COVID-19 terutama di Ring 1 Kota Bandung, diharapkan masyarakat juga untuk dapat berdiam diri di dalam rumah. Baik Andromeda, terima kasih telah melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.